السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Selasa siang 18 Rajab 1442 Hijriah ya. Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, yaitu dalam sebuah kajian rutin setiap Selasa siang untuk wali santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya Kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Ahibati hafizhakumullah Bapak ibu, saudara saudari Para wali santri Pesantren intan ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan Dan juga seluruh kaum muslimin Yang mengikuti kajian ini Dimanapun berada Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang menjadi orang tua saleh. Dan di pertemuan yang pertama kita sudah sebutkan bahwa menjadi orang tua saleh permasalahan ini penting karena kesalehan orang tua sangat erat dengan kesalehan anak sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran Kemudian kemudian kita sudah sebutkan juga bahwasanya Bahwa salah satu kiat menjadi orang tua yang saleh adalah menjadi orang tua yang bisa dipanuti oleh anak-anak, menjadi orang tua yang bisa dipanuti oleh anak-anak, baik itu di dalam perkara akidahnya ataupun ibadahnya ataupun akhlak dan adabnya. Kemudian yang kedua dari kiat kiat menjadi orang tua saleh adalah orang tua yang senantiasa mendoakan anaknya dan ini sangat penting sekali mendoakan anaknya. Karena doa orang tua itu sangat Kabul. Kemudian mendoakan anak adalah kebiasaan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sifat hamba-hamba Allah di dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana hablana min azwajina وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُّ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ Wahai rabb kami, berikanlah untuk kami dari istri-istri kami, anak keturunan kami yang sejuk dipandang mata. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74 Ayat ini memberikan pelajaran Bahwa sifat yang sangat dominan Dari Ibadur Rahman Hamba-hamba Allah yang maha pengasih Adalah mendoakan anak keturunannya Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 35. Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Mencontohkan Bagaimana Beliau juga mendoakan Anak-anaknya Wajnubni Wabaniya an-nabudal asnam Wahai Tuhanku Jauhkanlah aku Dan keturunanku dari menyembah berhala, ini contoh dari Nabi Ibrahim Alaihi Salam bahwa beliau sangat berdoa untuk anak-anaknya, untuk kebaikan anak-anaknya, terutama kebaikan akhiratnya. Maka orang tua di sini, orang tua yang saleh kiatnya adalah orang tua yang tidak pernah lupa mendoakan anak-anaknya. Surat Ibrahim ayat 40 juga menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi ja'alni muqimass salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Oh. Taib Ahibati Ahabidhakumullahu ta'ala Kemudian Artinya Wahai Tuhanku Jadikanlah aku Orang yang mendirikan sholat Dan Dari keturunanku Juga orang yang mendirikan sholat Wahai Tuhan kami Terimalah doa kami Ini ayat juga menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan suri tauladan kepada kita seluruhnya agar mendoakan anak-anak. Terutama sekali lagi saya katakan doa yang paling penting untuk anak-anak di akhirat kelak. Bukan hanya sekedar sukses dunia. Dan juga lihat Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau juga berdoa untuk anak keturunannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka Innaka sami'ud du'a." Di sanalah Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Rabbnya. Wahai Tuhanku, berilah untukku dari ke dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ini menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Dan doa yang umum untuk kebaikan umum anak-anak kita lebih utama dibandingkan terlalu dirinci. Nah, ingat itu baik-baik. Dibandingkan terlalu dirinci. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang doa yang dapat dipanjatkan oleh kedua orang tua agar kedua orang tua mendapatkan anak yang baik. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni wahai Tuhanku berilah aku petunjuk an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatmu yang engkau telah berikan kepadaku wa ala walidayya dan atas kedua orang tuaku wa an a'mala salihan tardha dan agar aku bisa beramal saleh yang engkau ridhai wa aslih fi dzurriyyati Dan perbaikilah untukku dalam keturunanku, perbaikilah keturunan-keturunanku. Ini tuh betul ilaih aku bertobat kepadamu, wa ini minal muslimin dan aku termasuk orang-orang yang masuk dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwasanya Salah satu doa yang paling baik Kita panjatkan kepada Allah Untuk mendoakan Anak-anak kita adalah Meminta agar anak-anak kita Menjadi baik li Fi zurriyati Berikanlah kebaikan Untuk keturunanku Kemudian juga Doa yang lain Yang dipanjatkan dan bagus Dipanjatkan untuk Anak dari orang tua adalah surat Ali Imran ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Yang artinya dan sesungguhnya aku melindungkan Maryam alaihissalam dengan engkau ya Allah dan juga keturunan Maryam alaihissalam dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini bagus ini. Orang tua minta perlindungan untuk anaknya kepada Allah dari gangguan syaitan. <tuh> ya. Meskipun orang tua di rumah maka bisa memintakan kepada Allah perlindungan untuk anaknya. Dan subhanallah doa ini dibaca oleh ibunya Maryam yang nama ibunya Maryam salam adalah Fakita dibaca dan dikabulkan oleh Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala akhirnya Maryam salam tidak diganggu oleh syaitan keturunan Maryam yaitu Isa bin Maryam Alaihissalam salam tidak juga tidak diganggu oleh syaitan ya Bahkan beliau salah satu dari tiga bayi yang tidak menangis saat dilahirkan. Karena bayi yang menangis saat dilahirkan itu sudah mulai diganggu oleh syaitan. ini ahibati ta'ala. Maka anda wahai para orang tua di rumah doakan anak-anak terkadang ada sebagian nih, berbicara tentang pesantren kita ada sebagian santri yang pernah melihat e, sesuatu yang menakutkan bagi dirinya ada sebagian santri yang malas ada sebagian santri yang ogah-ogahan maka ini dikhawatirkan dia sedang diganggu oleh setan ada sebagian santri di kelas yang dikenal mengantuknya padahal yang dibicarakan adalah perihal tauhid saya ngajar tauhid di kelas nah ini padahal kan bapak ibu tahu kalau saya ngajar kadang dengan suara yang keras tapi tetap ngantuk ini mungkin gangguan syaitan maka doakan anak-anak tersebut agar mereka tidak diganggu oleh syaitan Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa meminta perlindungan kepada Allah untuk anak-anak dan cucu-cucu beliau. Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memintakan kepada Allah perlindungan untuk kedua cucunya Al Hasan dan Al Hussein radhiyallahu anhuma. Uaidzukuma bi kalimatillahi min kulli syaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma. Yang artinya aku meminta perlindungan atau aku melindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Arti dari kalimat-kalimat Allah artinya dengan firman Allah yang sempurna. Dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dari setiap mata yang memberikan keburukan. Nah ini bagus dibaca. Meskipun para orang tua jauh dari anaknya. Anaknya sekarang di pesantren maka tidak mengapa untuk dibacakan ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ha kana Ibrahimu abi ya'udzu bihima Ismaila wa Ishaq." Demikianlah senantiasa bapakku atau nenek moyangku Ibrahim alaihi salam melindungkan dengan doa tadi Dua anak beliau, Ismail dan Ishaq. Nah, ini bapak ibu, saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk kepada hal yang lain daripada kiat menjadi orang tua yang saleh. Kiat menjadi orang tua yang saleh yang kedua yang ketiga maksud saya yang pertama tadi menjadi contoh suri tauladan yang baik kemudian yang kedua adalah mendoakan anak tersebut jangan sampai tidak didoakan atau sebaliknya malah jangan sampai mendoakan keburukan ya maka kiat yang ketiga sekarang adalah yaitu menjadi orang tua yang saleh uh, Memberikan nasihat pada waktu yang tepat. Nah, ini penting. Ini ya, memberikan nasihat pada waktu yang tepat. Jangan setiap waktu diberikan nasihat. Anaknya bosan nanti, tetapi pada waktu yang tepat, pada waktu yang tepat itu seperti apa? Sedang dalam perjalanan, sedang makan bersama, sedang duduk-duduk eh, bersama ya sedang dia dalam keadaan jiwanya tenang nyaman mau menerima nasihat nah ini bagus untuk diberikan nasihat ya ini termasuk daripada kiat orang tua yang saleh memberikan nasihat bimbingan pada waktu yang tepat dari mana kita ambil ini yaitu dari hadis riwayat Imam Tirmidzi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau bercerita kuntu khalf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup umur beliau sangat muda mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat umur beliau 22-an saja berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup umur beliau ya 15 sampai 20-an begitu. Beliau mengatakan, "Kuntu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Yang beliau ingat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kenangan yang indah. Apa itu? Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Ini kenangan indah. Nah, saat itu orang tua senantiasa menasihati anaknya saat sedang berdua berjalan di mobil, di motor, berduaan. Maka nasihati anak saat sedang makan, ya. Nasihati, nasihatinya juga dengan santai, tidak perlu ber marah-marah tidak perlu terlalu serius. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan memang apalagi ya di zaman sekarang ini terutama kita ini mendapati keadaan yang agak berat. Kalau anak kita sudah besar seperti santri-santri saya sekarang umur mereka antara 13, 14, 15. Ya. Maka mereka terkadang sudah di rumah sudah punya kamar sendiri. Dan kalau sudah masuk kamar kemudian kunci pintu kamar. Sudah, orang tua tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, dalam keadaan seperti ini, orang tua harus mempunyai peraturan ya. Di samping dia dihormati sebagai seorang manusia yang mulai beranjak dewasa, mempunyai kamar tersendiri ya, terutama perempuan, kadang-kadang kalau sudah umur 9, 10, 11, 12 sudah sangat malu untuk membuka baju di hadapan orang tuanya, maka pada saat itu dia punya privasi juga, tetapi tetap ada peraturannya. Jangan sampai sekunci-kuncinya. Ya, kalau seandainya sudah masuk kamar kunci, tidak keluar kecuali nanti pas uh, Ramadan kan uh, apa para santri insyaallah dilibur li, diliburkan bulan Ramadan. Dan kita sudah menetapkan bahwa libur insya Allah dari tanggal 11 eh, April bertepatan kalau tidak salah tanggal 28 atau 27 Syaban 11 April itu sudah bisa dijemput nanti ada pengumuman tersendiri dari bagian kesehatan bagaimana tata cara jemputnya ya itu hari Ahad ya <tuh> maka Uh, di dalam bulan Ramadhan nanti anak-anak mungkin di kamar tidak keluar kecuali pas waktu mau berbuka nah, ini hati-hati ya ada harus ada buat peraturan di sini pentingnya kepala keluarga yang benar-benar memperhatikan anak-anaknya kemudian juga saat makan bersama jangan sibuk dengan handphone sendiri kadang uh, saya pernah melihat di sebuah rumah makan Waktu itu saya bersama Umu kemudian dengan anak-anak Sebelah sana ada keluarga juga nah, Kemudian saya lihat masing-masing memegang handphone Mungkin saya sedang berhusnudan Mungkin mereka sedang memesan makanan melalui grup whatsapp keluarga Bah mau makan apa bah? Si mamanya bertanya di grup whatsapp Kemudian abahnya mungkin menjawab, padahal samping ya. Anaknya sibuk dengan handphone sendiri. Jadi ada waktu yang orang eh, kepala keluarga terutama ini yang benar-benar sudah, ayo sekarang lepaskan handphone masing-masing. Kita sekarang makan. Ya, makan. Kita tutup TV, makan dengan nyaman, tenang. Kita ingin ngobrol sama Sebutkan, kita ingin ngobrol sama-sama. Jadi mereka paham kita ingin ngobrol, saya ingin bapak ingin tahu keadaan fulan anak saya anak bapak di mana, bagaimana apa sekarang yang sedang dikerjakan dan seterusnya. Ini kita tidak berbicara hanya anak anda sebagai santri saja, kan? anak anda juga selain santri juga ada kan. Artinya pembicaraan orang tua secara umum bisa saja kita bicarakan seperti ini nah ini hati-hati ya bapak ibu saudara-saudari apalagi yang seperti yang sudah saya ungkap tadi bahwa anak-anak sekarang mereka sudah nyaman dengan kesendiriannya karena mereka sibuk dengan media sosialnya makanya uh, insyaallah ini sudah naik cetak buku kontrol santri Ramadan Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan 1442 Hijriah di situ nanti kita akan ada program menghatamkan Al-Quran satu bulan Ramadan sekali. Kemudian murojaah yang sudah dihafal menghatamkan buku bacaan. Ini mohon kerjasamanya karena di situ ada para wali santri dan kejujuran mendatangkan kebaikan, kebaikan menghantarkan kepada surga. Jangan wali santri berbohong maka nanti, nanti anaknya juga berbohong. Mohon diperhatikan itu. Ini semua kita belajar dari keadaan online yang lalu. Ya, online yang lalu ada beberapa santri yang menyimpang kelakuannya, tidak sesuai dengan akhlak seorang santri. Maka jangan sampai kejadian lagi. Dalam buku itu juga kita sebutkan beberapa pelanggaran-pelanggaran berat, di antaranya main media sosial punya media sosial nggak boleh main di dalamnya para santri kalau ada maka kena SP entah itu SP2 atau SP3 hati-hati kami tidak main-main dalam masalah ini ya kami tidak main-main dalam masalah ini siapa saja santri yang mempunyai akun media sosial terutama Instagram Facebook TikTok dan YouTube akun YouTube ngupload video hey guys saya sekarang di sini guys ya la abadan jangan rusak santri-santri saya ya hati-hati kita sudah lima bulan ini menarik dengan biaya yang tidak sedikit ya, ini hati-hati bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah maka kiat yang kedua adalah Memberi nasihat pada waktu yang tepat Lihat Abdullah bin Abbas tadi Saya pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau memberikan wejangan kepada Abdullah bin Abbas. Ya gulam, Ini 'allimuka kalimat. Wahai anakku, sesungguhnya aku ingin mengajarimu beberapa poin penting. Ihfazillah Yahfazka yahfazillah tajidhu tujah. Wahai gulam, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah niscaya engkau akan dapati Allah akan menjagamu di depanmu. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita memberi nasihat pada waktu-waktu yang dilihat uh, munasib, cocok untuk diberikan nasihat. Kemudian contoh yang lain juga dan ini buktinya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam bermanfaat ya buktinya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasilkan dan itu yang paling patut kita beri kita beri kita contoh yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak kecil anak muda tetapi dia beragama Yahudi Lalu anak muda ini sakit keras Mau meninggal Lalu Rasulullah Wasallam Atahu ya'uduhu Faqa'ada ala ra'sih Faqala, as, faqala lahu asli. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, menjenguknya dalam keadaan sakit keras, lalu duduk di sisi kepalanya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wahai anak kecil masuklah dalam agama Islam Wahai pemuda masuklah dalam agama Islam Maka anak muda tersebut melihat kepada bapaknya yang juga beragama Yahudi Maka bapaknya mengatakan Ati abal Qasim. Wahai anakku taati Abul Qasim Akhirnya anak tersebut masuk dalam agama Islam maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Nah, ini termasuk daripada uh, kiat orang tua saleh adalah orang tua yang memperhatikan keadaan, situasi, kondisi saat memberikan nasihat. Tidak selalu harus seperti saya sekarang Misalkan di depan saya ada anak, kemudian kita sebagai orang tua ngajari ABC enggak, yang santai, yang dia ingat, dan itu akan dia kenang, itu yang lebih dia kenang. Seperti kejadian yang ketiga, Al Hasan Al Basri waktu itu masih kecil, Al Hasan Al Basri lahir di kota Madinah ketika berumur eh, Nabi Muhammad SAW mungkin sudah berhijrah tiga tahun di kota Madinah atau dua tahun. Lahirlah Hasan Al Basri, eh, Al Hasan uh, bin Ali bin Abi Thalib maksud saya. Kemudian Al Hussein bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waktu itu Rasulullah SAW memangku Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian mangku di sini. Kemudian beliau mengambil harta zakat yaitu kurma beliau makan. Ketika beliau makan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna la tahillu lana sadaqah. Kita keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul bait tidak halal bagi kita untuk makan harta sedekah, harta zakat nggak boleh. Lihat, itu yang diingat oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya, Nabi Muhammad Wasallam sudah meninggal, Al, -Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib sudah menjadi dewasa. Beliau ditanya apa yang engkau ingat dari kakekmu? Yang paling beliau ingat itu yang disebutkan pertama kali itu menunjukkan bahwa pemilihan situasi kondisi keadaan saat memberikan nasihat itu sangat penting ya sangat penting. Kemudian ahibatihahwidakumullahu taala termasuk daripada Hal yang penting ataupun kiat yang keempat yang kita, sebagai orang tua, adalah orang tua yang saleh akhirnya dengan mengerjakan kiat tersebut, yaitu sangat perhatian terhadap perihal tauhid. Kalau kami di pesantren kami ajari para santri ilmu tauhidnya. Kalau bapak ibu di rumah, ibu bapak mengajari praktek tauhidnya. Ya, kalau kami mengajari ilmunya, dalil-dalilnya, ayat-ayat Al-Qur'annya, hadis-hadis Rasulnya, dan kita berusaha mempraktekkannya juga di pesantren. Tetapi yang lebih utama lagi saat nanti liburan ya saat nanti liburan contoh misalkan perihal tauhid yang berkaitan dengan tauhid yaitu masalah ibadah karena kebanyakan santri-santri saya sudah balil mereka kebanyakannya sudah balil maka pada saat itu wajib untuk beribadah nah, ibadah ini dikaitkan dengan tauhid agar mereka tidak perlu lagi untuk diperintah takut untuk meninggalkan ibadah yang wajib karena mereka bertauhid. Nah, di situ maksudnya. Ya, kiat orang tua Salah yang keempat adalah senantiasa memperhatikan tauhid sang anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yang artinya, setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya tauhid, yaitu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa, yang paling berhak diibadahi. Setiap bayi yang terlahir, mau apapun agama orang tuanya, bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum fataran nasa alaiha Yang artinya Itulah fitrah Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah fitrahkan manusia atasnya Ya Apa fitrahnya? Yaitu Faakim dini hanifa tegakkan wajahmu untuk mengerjakan agama secara lurus, yaitu ikhlas, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Ar-Rum ayat 30. Maka ingatkan kepada anak-anak, ketika nanti baik anak-anak santri-santri saya pulang ke rumah bapak ibu sekalian, ya, ataupun anak-anak Anda sekarang yang masih di rumah, ajarkan tentang tauhid, ajarkan bahwasanya ada Tuhan yang memerintahkan untuk ibadah. Ini juga kiat orang tua menasihati anak yang tidak mau pakai jilbab padahal sudah balir. Yang tidak mau sholat padahal sudah balir. Yang tidak mau puasa Ramadan padahal sudah balir. Ya, kiatnya kenalkan bahwa Nak kamu itu hamba Hambanya Allah Tuhan kita Kita ini diperintahkan untuk beribadah kepadanya Nah itu pengajaran tauhid Itu praktek tauhid namanya Ya, adapun dalil-dalilnya kami di pesantren yang akan ngajari anak-anak bapak ibu saudara saudari sekalian, insya Allah Taala. Nah ini ya, ajari anak-anak tentang tauhid bahwa mereka itu adalah hamba Allah, Allah adalah Tuhan mereka dan Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Az Zariyat ayat 56, Wa ma insa <tid> illa Tidaklah <tid> Kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tapi Uh, dan memperhatikan tauhid ini adalah kebiasaannya para nabi dan orang-orang saleh. Mengajari anak serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah kebiasa uh, tentang tauhid adalah kebiasaan para nabi, para rasul dan orang-orang saleh. Salah satu contoh, contoh tauhid juga adalah... Yaitu... Merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, saya sering berpesan ini. Karena kita punya pengalaman kemarin ketika online. Anak-anak megang handphone, akhirnya membuka macam-macam. Ada yang sampai main e, TikTok dengan perempuan, dan semisalnya. Ya, karena terlalu lama di rumah. Maka sebulan ini sebenarnya... Saya jujur saya yang usul karena saya juga ingin para santri bertemu dengan orang tuanya 5 bulan, 6 bulan belum bertemu dengan orang tuanya. Ya, saya juga merasakan bagaimana menjadi wali santri, anak saya juga di pesantren. Maka saya yang usul kepada bagian ke ke divisi pendidikan dan divisi kesantrian. Dari mulai satu Ramadan Anak-anak sudah bersama orang tuanya sampai nanti setelah Lebaran, agar mereka puas. Tetapi setelah itu pulang dan tidak akan pulang lagi, <guruh> ya, tidak akan pulang lagi selama ma, apa, belum ada keputusan bagaimana baiknya tentang menghadapi pandemi COVID-19 ini, karena tidak bisa kita dijenguk. Ya, jadi bersabarlah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya berpesan, ya. Ketika nanti pulang Hati-hati dengan handphone Tidak ada juga kegiatan online kita nggak ada Ada cuma mengisi buku kontrol santri Ramadan Tidak ada kegiatan online Jadi tidak perlu anak-anak juga Berhandphone-handphone ria Tidak perlu Apalagi mereka mempunyai tugas dari pesanan Dan menghatamkan satu kali Satu kali hatam Al-Quran Selama bulan Ramadan menghatamkan membaca kitabul jami' karya al-ustad al-fadil Abu Abdul Muhsin Dr. Fernanda Andir Jahabidullah Ta'ala Jadi banyak mereka di rumah banyak program Maka hati-hati Jangan karena sayang Anda Akhirnya Anda menjerumuskan anak-anak nah, Cara agar anak-anak itu menerapkan tauhid Misalkan dikasih juga handphone misalkan Maka kenalkan bahwa Allah maha melihat Maha mendengar. Mereka tahu dalil-dalilnya dari pesantren tahu. Tetapi prakteknya, maka kita bekerja bekerja sama, ya. Nah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Kamu sudah balik. Itu sering saya katakan kepada anak-anak saya yang sudah balik. Kamu sudah balik. Kamu nggak sholat itu tanggung jawab sendiri. Abah sudah memberitahukan. Kamu nonton macam-macam karena mereka juga online kan. Nonton macam-macam. WhatsApp dengan laki-laki karena anak saya perempuan, maka kamu bertanggung jawab. Sudah ditulis dosa, itu kenalkan kepada anak-anak, kenalkan itu. Agar mereka tahu sebenarnya bagaimana hidup menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya tidak ingin seperti yang lalu, kita masuk kepada sesi pertanyaan, jadi sudah empat kiat untuk menjadi orang tua saleh. Yang pertama, yaitu menjadi suri taula dan contoh yang baik. yang kedua selalu mendoakan kebaikan untuk anak, terutama kebaikan akhirat. yang ketiga adalah yaitu me mencari waktu yang tepat, keadaan situasi yang cocok untuk menasehati sang anak tersebut. ya dan yang kelima yaitu agar memperhatikan perihal praktik tauhid di dalam kehidupan sehari-hari yaitu Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Kita adalah budak Allah yang wajib untuk beribadah. Kemudian yang kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana pun berada, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan itu akan dicatat terutama bagi anak-anak kita yang sudah balik semoga bermanfaat ada waktu 15 menit jika ingin bertanya maka dipersilahkan langsung untuk bertanya wallahu alam Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin naam uh, ini saya baca langsung Yang uh, raise hand berarti saya anggap beliau ingin bertanya langsung yang raise hand berarti saya anggap beliau ingin bertanya langsung. Kalau seandainya tidak ada yang bertanya langsung, saya baca dari chat ya. Saya baca dari chat. Pertanyaan pertama dari wali santri Anis Umu Alexis. Nah, saya lebih ini Alexis termasuk santri yang Masya Allah, dia semangat dan hafalannya juga banyak, ya, dan e, apa namanya, e, saya di kelas dan di pesantren manggil beliau Halim. Jadi saya mohon izin kepada Santa Alexis, saya bilang saya panggil Halim saja ya, karena itu lebih nama, lebih e, baik secara arti Alexis, kemudian dari bahasa Arab Halim, ya bagaimana antisipasi waktu liburan nanti di mana semua sepupu Halim sudah terbiasa menggunakan gadget dalam kesehariannya? Kami takut akan terpengaruh akan pengaruh kebiasaan tersebut. Bagaimana cara membatasinya? Ini sebenarnya lari kepada ketegasan orang tua dan anak diajak untuk ber apa namanya untuk ber mempunyai target-target. Itu salah satu dari uh, kiat agar anak tidak kecanduan gadget ketika pulang. Pulangnya cuma 40 hari ya. Tapi kadang-kadang sebagian orang tua yang terlalu sayang akhirnya merusak anaknya. Akhirnya pulang ke pesantren kita ngurus lagi dari awal, dibenahi lagi dari awal. Ini subhanallah. Ya kayak ada santri anak e, santri saya, ya e, pas pulang awal sudah hilang semua hafalannya. Sekarang sudah lima bulan sudah mulai kembali dia mendapatkan ritme bagaimana cara menghafal Al-Qur'an. Ini contoh kegiatan di pesantren menghafal Quran ya, karena kita punya target. Dia sudah punya ritme, sudah punya oh, masya Allah gitu. Sudah e, dia tahu e, saya kalau caranya begini saya cepat untuk nyetor hafalan. Nah, ketika pulang, ini yang jadi masalah. Hati-hati, mohon sekal, sekali kerjasamanya. Maka kiatnya adalah buat target. Kami sudah menentukan target dari pihak pesantren. Satu kali hatam Al-Quran menghabiskan membaca buku Kitabul Jamiah. Kemudian setelah itu ada murajaah-murajaah. Nah, maka buat target-target yang lain yang dengan itu para santri mempunyai kegiatan. Bapak ibu, saya pesan ini pengalaman saya di pesantren terhadap anak-anak bapak ibu sekalian, jangan terlalu banyak ceramah, <laughs> ya jangan terlalu banyak ceramah. Tetapi buatlah peraturan dan tegakan, anak bagaimanapun akan mengikuti, ya buatlah peraturan. Kadang-kadang terlalu banyak ceramah, akhirnya anaknya lupa mau diapa, mau ngerjain apa ya gitu. Padahal yang paling utama adalah buat peraturan dan setelah itu kerjakan. Habis itu ada checks dan balance. Ada ini apa namanya? sudah dikerjakan atau belum. Itu kiat yang pertama. Jadi buat target-target yang ingin dicapai. Yang kedua, buat eh, apa anak tersebut dia sendiri yang membuat jadwal. Dia di pesantren sudah terbiasa dengan jadwal. Saya pribadi sering ngomong di hadapan para santri. Ingin sukses, atur waktumu sebaik-baiknya. Ya. Dia sendiri yang disuruh membuat jadwal. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa jadwalnya? dia bisa diri jam sekian sampai jam sekian jam sekian sampai jam sekian tadi ini hari-hari ini sebulanan ini saya akan woro-woro terus bagaimana nanti kiat di rumah agar bisa hatam ya bisa hatam satu uh, kali Al-Quran itu minimal kalau dua tiga Alhamdulillah nah, ini jadi itu dua kiat yang ketiga doa doa yang keempat jauhkan dari lingkungan yang buruk ya jangan salahkan Uh, para sepupu akan tetapi kita yang harus me, 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 menjaga anak kita wallahu alam nah. ada yang raise hand enggak enggak ada ya Taib. Gak ada yang mau langsung Saya baca pertanyaan selanjutnya Dari Kori Aktiviani uh, Ibu dari Santri Muhammad Capan Masya Allah Cepat sehat, Alhamdulillah termasuk hafalan yang banyak dan mudah-mudahan uh, tahun depan bisa masuk program menghafal Quran 30 juz asalkan lulus uh, ujian untuk masuk program 30 juz ya. Uh, pertanyaannya bagaimana cara menasihati orang tua yang masih melakukan maksiat dan justru mendukung anak untuk anak tetap bekerja di tempat yang dilarang oleh agama dan apakah ini akan berdampak kepada anak cucu maka jawabannya adalah tentunya kalau kita lihat dalil-dalil yang ada la taziru ziratun wizra ukhra yang artinya suatu dosa yang melakukan dosa tidak akan menanggung dosa orang lain Dosa tidak akan digan, diga, ditanggung oleh orang lain Yang melakukan dosa dia yang melakukan dosa sendiri Tetapi bagaimanapun ada pengaruh kepada anak Apabila orang tua memberikan makanan dari yang haram Dari harta yang dihasilkan dari yang yang haram Nah ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Tirmizi wa haram fa anna Dan dia diberi makanan dengan harta yang diambil dari yang haram, bagaimana doanya mau dikabulkan? Para ulama menjelaskan wa maksud diberi makanan itu ketika kecilnya. Nah, jadi bagaimanapun harta yang didapat dengan cara yang haram kemudian dibelikan makanan disuapkan kepada anak akan mempengaruhi anak tersebut ya tetapi anak tersebut tidak menanggung dosa orang tuanya enggak tetapi mempengaruhi anak tersebut itu jelas wallahu alam maka solusinya adalah nasihati dan berusaha mencari yang halal begini urusan rezeki ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Uh, saya berpesan, ketika Anda telepon video call dengan anak Anda, maka nak belajar yang baik karena ya agar kita dimudahkan untuk uh, mencari ridho Allah. Maka, ketika anak tersebut semangat belajar agama, orang tuanya akan dimudahkan untuk mengais rizki yang halal. Pernah kejadian di zaman Rasulullah Wasallam ada dua kakak beradik sang kakak bekerja mencari nafkah, sang adik duduk di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sang kakak protes wahai Rasulullah, saya bekerja capek dia cuma duduk-duduk di sekitar engkau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la alaka bihi. Semoga engkau diberikan rezeki. Semoga engkau diberikan rezeki karena dia menuntut ilmu agama. Karena dia menuntut ilmu agama. Nah, ini para ikhwah. Jadi uh, semangati anak-anak saat melakukan video call agar kita pun juga mendapatkan rezeki yang halal. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya adalah Uh, dari Melia, ini wali santri dari Rozan. Bagaimana pandangan syariat mengenai tes kecerdasan untuk memprediksi bagaimana Keperabdian Seseorang agar dapat memperlakukan individu tersebut sesuai dengan potensinya. Maka jawabannya: selama tidak ada, mengaku mengetahui akan hal gaib, sah-sah saja, tidak mengapa. Ya, tetapi semua tes tes tersebut kan bisa berubah, anak-anak eh, IQ-nya pun bisa berubah. Ketika terus diasah untuk menghafal, untuk menghafal berbeda-beda. Nanti ketika dia awal masuk pesantren dengan sesudah beberapa bulan di pesantren berbeda-beda. Ya, sah sah saja, tetapi bukan sebagai alat untuk mengaku mengetahui akan hal gaib. Saya pernah ditanya oleh sekolahan elit di Jakarta waktu itu. Uh, mereka mengatakan Ustadz bagaimana kita mendeteksi anak tersebut kepribadiannya melalui telapak tangan kalau uh, garis di telapak tangannya begini maka kepribadiannya akan periang, akan pendiam, akan cerdas, akan begini. Maka jawabannya selama hal tersebut bisa dibuktikan secara medis maka dia bisa menjadi sebab syar'i atau qadari tetapi kalau seandainya hanya dikatakan belum ada pembuktian secara medis Maka hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sandaran Dan dikhawatirkan menjadi, mengaku mengetahui akan, akan hal gaib nah, Kemudian selanjutnya Ummu Adiba dari Fatur rahman Ar-Rashid Masya Allah mana Rashid sehat, kakaknya juga, nggak entah kakaknya atau adiknya ya, Fathur Rahim juga sehat. Jika saat anak-anak kecil dulu orang tua sebelum bersikap sebagai suri tauladan yang baik untuk anak-anak dan baru belajar memperbaiki diri menjadi lebih baik, apakah akan mempengaruhi kesalehan anak? Maka jawabannya adalah yang paling utama sekarang kita memperbaiki diri. Kemudian setelah itu kita Mencontohkan yang baik, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Semua orang mempunyai e, kekurangan, kullu bani adam, khata Setiap anak Adam mempunyai kekurangan, ya, mempunyai kesalahan. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah. Jadi, berbaik sangkalah kepada Allah, bahwa saya sekarang bertobat, memperbaiki diri. Nah, kepada saat itu, seseorang akhirnya e, berharap kebaikan bahwa anaknya pun juga nanti akan mencontoh yang baik-baik. Wallahu 'Alam.' Ada raise hand, Taib saya lihat coba ada yang raise hand. Silahkan mungkin langsung yang raise hand dibukakan unmute. Nah, silahkan pak. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Abu Rafi, Ustaz. Ah, siap, Pak Abu Rafi. Ikhbar Ustaz. Rafi Ikhbarnya sehat, hafalannya Aduh, juga maaf. bagus Aduh. sampai target mudah-mudahan. Nah, memberikan respon. Jadi kalau afwan, uh, anak ingin tanya Ustadz terkait uh, peraturan yang mungkin Ustadz Ustaz ada trik tersendiri. Apabila di rumah terkadang kita sudah membuat aturan e, untuk anak-anak e, kami di rumah, terkadang aturan itu sendiri dilanggar Ustaz. Mungkin Ustaz punya trik tersendiri, hukuman yang tepat seperti apa, agar kami orang tua bisa e, mengatasi permasalahan di rumah nantinya Ustaz. Syukur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala maka jawabannya adalah apabila kita sudah membuat peraturan untuk anak-anak kita kemudian ternyata baik orang tuanya ataupun anaknya melanggar maka pada saat itu kita duduk bersama duduk bersama bicarakan baik-baik bahwasanya ini sebuah pelanggaran. Jadi kenalkan bahwa mereka melakukan pelanggaran. Itu penting. Jangan didiamkan. Atau jangan langsung dihukum, jangan langsung dimarahi. Kenalkan bahwasanya ini keliru. Itu yang salah satu yang paling utama. Kenalkan bahwasanya ini keliru. Nah, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kajian di belakang saya para santri saya nih sedang mendengarkan karena sebentar lagi masuk waktu asar. Nanti kalau mau lihat anak-anaknya saya shoot nanti. Tapi uh, yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ini kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan Anas bin Malik untuk sebuah keperluan. Namanya anak-anak Anas bin Malik waktu Nabi masih hidup itu Umur 11, 12, 13 gitu ya Masih 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 belasan Seperti anak-anak kita sekarang ini Maka Akhirnya beliau main Lupa dengan perintah Lalu Nabi Muhammad SAW Mendatangi Anas bin Malik Dan memegang tengkuknya Kemudian beliau bersabda Lihat ini, ini yang paling utama Jangan sampai kita meluapkan amarah, kemudian tujuan kita mendidik anak tidak tercapai. Itu salah, itu keliru besar. Jangan sampai kita memukul anak, kemudian tujuannya tidak tercapai, itu keliru besar. Tetapi lihat apa yang kita inginkan dari anak tersebut. Semestinya itu yang kita kejar, jangan pukulnya, jangan marahnya. Maka rasul selasa memegang tengkuk tengkuk sang anak tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu membantu Rasulullah Kemudian beliau katakan, "Apakah engkau sudah pergi kepada sesuatu yang aku perintahkan untukmu mengerjakannya?" Kemudian Anas bin Malik melihat begini, radhiyallahu anhu. Ternyata Rasulullah kata Anas bin Malik, "Sekarang saya akan pergi." Lihat, yang dituju adalah dia mengerjakan perintah. Maka pada saat itu kita berdiskusi dengan sang anak tapi kamu sudah melakukan kesalahan nih. Kira-kira bagaimana kita mau bersikap? Peraturan apa yang kita harus buat untuk kamu biar tidak mengerjakan kesalahan? Jadi diajak dia, terutama anak-anak santri-santri saya sekarang ini, mereka berumur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun yang sudah bisa diajak untuk berdiskusi. Jadi jangan diutamakan marahnya meskipun boleh ya untuk memukul karena diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang paling utama adalah apabila kita melihat ada pelanggaran, maka di situ kita ingatkan dia bahwa itu salah. Kemudian yang kedua, bagaimana pelanggaran itu tidak bisa terjadi lagi dengan cara diskusi kepada anak-anak tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi yang uh, raise hand. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Saya Teguh Imam Susanto Wali Santri dari Syafiq Abid Manu uh, Mohon izin pertama, Mana Syafiq? Aina Syafiq? Uh, saya, saya sebagai orang tua Alhamdulillah Sangat bersyukur Anak saya, anak kami bisa mandi ilmu di pesantren, mandi ilmu, alhamdulillah, alamin. Uh, yang saya tanyakan Ustaz besok ketika memantau hafalan anak sementara saya sendiri perbendaran hafalan tidak punya Ustaz jadi mohon cara caranya agar tetap terpantau dan semoga mohon doanya bagi kami orang tua santri agar dapat amanah dan istiqomah Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ala Rasulillah Nanti ketika anak-anak kita pulang ke rumah masing-masing, maka mereka akan ada buku kontrol santri Ramadan. Di situ ada jadwal untuk murajaah Al-Qur'an, hafalan yang sudah mereka lakukan dan mereka akan sudah diberikan instruksi oleh pihak pesantren nanti melalui musyrif-musyrif pembimbingnya masing-masing. Untuk melakukan murojaah ini yang harus diulangi, ini yang tidak harus ini yang harus diulangi berapa kali mengulanginya. Itu insya Allah sudah dilakukan e, diberitahukan sehingga orang tua tinggal meyakinkan anak tersebut menanyai anak tersebut apakah sudah dikerjakan atau tidak. Baru setelah itu ditandatangani karena parapnya parap orang tua bukan parap santri. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang hand Mas Jaidi. Silahkan. Mas Jaidi. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bapak. Oh, ya, Jonet, Ustaz. Santri dari Kiat dari Tanah Grogot, Ustaz. Oh iya, silahkan. Ya, gimana kiatnya? Kita kita dalam satu rumah ada keluarga besar, orang tua dan anak. sedangkan kita ingin menerapkan manfaat salaf e, secara benar, tetapi orang tua kita juga masih punya ajaran bawaan dari ajaran-ajaran yang dulu yang tidak salaf. Artinya kita secara ilmu dan secara adab tidak salah terhadap orang tua Ustaz. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah. Uh, Jawabannya mudah pak Yang paling utama adalah Ketika kita mendakwahi orang tua Maka Salah satu yang patut diperhatikan Adalah Kerjakan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna wa Yang artinya dan ketika salah satu atau dari kedua atau kedua dari orang tuamu dalam keadaan tua tinggal di rumahmu, maka janganlah berkata kepada mereka perkataan ah maka saat mendakwahi orang tua janganlah berkata kepada mereka perkataan ah dan janganlah menghardik mereka jadi meskipun berbeda apa yang diamalkan apa yang diyakini jangan dihardik tetapi tugas kita menyampaikan dan mencontohkan yang baik tugas kita kemudian karima dan ucapkanlah untuk mereka berdua ucapan yang baik ya. Kemudian yang ketiga adalah waqfidhlahuma janahadzul minar rahma Dan uh, rendah hatilah kepada mereka berdua, tidak boleh merasa sombong, merasa lebih benar, merasa lebih uh, pintar, tidak boleh. Tetapi uh, ajak mereka untuk menuntut ilmu agama pahamkan kepada mereka tentang dua kalimat syahadat. Itu yang paling utama. Ya, kemudian doakan mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani Dan doakanlah mereka agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan petunjuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu cara kita untuk mendakwahi orang tua. Nah, adapun di tengah di tengah uh, apa sikap nanti misalkan orang tua melakukan perbuatan bid'ah ah, kemudian kita sudah tahu bahwa itu bid'ah ah, maka bagaimana jangan cepat-cepat emosi untuk oh ini ini mendapatkan dosa amalan tidak terima tidak pelan-pelan saja kenalkan dulu dua kalimat syahadat konsekuensi konsekuensinya syarat-syaratnya rukun-rukunnya yang dengan begitu akhirnya orang tua paham apa sebenarnya yang kita sekarang kerjakan ini jadi sebagian kadang yang baru mengenal dakwah salaf mereka kadang-kadang terlalu semangat akhirnya brutal menyalahkan bahkan sampai berani terhadap orang tua. Ini tidak diajarkan dalam Al-Qur'an, hadis Rasul dan para ajaran para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini tidak benar. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Sudah. tapi e, karena waktu e, Para santri saya sudah berkumpul untuk sholat asar. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada uh, appointment kita selanjutnya yaitu tanggal uh, 5 April, ya, Insya Allah itu bertepatan dengan 22 Sya'ban, ya, sepekan lagi sebelum para santri saya pulang ke rumah bapak ibu masing-masing. Ya, 5 eh, apa? 6 April, mohon maaf saya. 6 April 23 Sya'ban. Semoga yang disampaikan bermanfaat. E, kalau seandainya ada masukan, saran untuk kegiatan ini ataupun merasa kegiatan ini tidak perlu, maka bisa saran kepada call center Pesantren dan Ilmu Berita Kuala Kalimantan Selatan. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. dari segala macam keburukan dan diberikan afiah keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh